Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu filter-filter Instagram yang bagus buat foto. Nah, sebelum kita ke videonya, langsung aja di subscribe dulu channel YouTube aku. Langsung aja kita ke filter yang pertama. Nah, jadi ini dia untuk filter yang pertama. Jadi filter ini tuh dari Fieri Vito. Filter ini tuh bagus banget, bikin wajah kita itu jadi lebih glow gitu walaupun gak pakai makeup. Nah, dan ini untuk filter yang kedua, ini dari RN Renal underscore. Jadi filter ini tuh kebiru-biruan gitu, bagus banget. Nah, dan ini untuk filter yang ketiga. Jadi filter ini tuh nama filternya Apricot dari Fieri Vito. Ini juga bagus banget filternya. Dan ini untuk filter yang keempat, ini nama filternya iPhone Cam dari Anna Frini. Jadi buat kalian yang pengen save filternya, langsung aja kalian cari nama-nama filternya. Dan ini untuk filter yang kelima dari Wahab underscore 379. Dan ini untuk filter yang keenam, filternya bagus banget. Ini tuh filter yang sering aku pakai gitu karena menurutku filternya bagus banget. Nah, sekarang langsung aja lanjut ke filter 8. Ini dari RN Renal underscore. Ini juga bagus banget filternya. Dan ini untuk filter yang ke-8, ini tuh kayak ada dinosaurusnya gitu dari Fieri Vito. Filternya bikin glow juga. Dan ini untuk filter yang ke-9, ini tuh nama filternya Power Fab. Filternya juga lucu banget gitu, ada stikernya. Dan ini untuk filter yang ke-10, nama filternya Unicorn dari TKD underscore. Filternya lucu banget karena ada stikernya gitu. Dan ini untuk filter yang ke-11, nama filternya Tel dari Fieri Vito. Filternya bagus banget. Dan filter ini tuh bagusnya kalau pakai kamera belakang sama dinyalain flashnya. Nah, ini untuk filter yang ke-12 atau yang terakhir. Jadi filter ini tuh dari Dwiki Verdi 99, nama filternya Chubby Girl. Jadi filter ini tuh bagus banget gitu, ada stiker yang lucu-lucu. Jadi buat kalian yang pengen save filternya, langsung aja kalian cari nama-nama filternya. Nah, mungkin sampai sini saja untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga yang udah tonton video aku, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram aku. Nah, mungkin sampai sini saja. See you next video.